Assalamualaikum semuanya. Oke, petualangan malam ini kita akan berburu sidat. Kamu lihat apa sih? Nah, tempatnya itu ada di sungai ini. Itu sungai irigasi sawah ya? Kali. Nah, kali. Nah, kata orang-orang sini tuh ini terkenalnya banyak banget sidatnya. Dan mudah-mudahan malam ini kita dapatnya ayah. Kita beruntung. Nah, tidak lupa ibu biasa ditemani sama Mang Ujang. Ini pawangnya cari sidat. Halo Mang, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, damang ya Mang ya. Mang, ibu boleh tanya nggak? Iya boleh. Peralatan apa aja sih yang akan kita bawa untuk peralatan, nanti kita cari sidat? Peralatan ini peralatan. Ini namanya apa? Jebakan sidat. Jebakan sidat. Iya. Terus dari apa gitu Mang? Ini dari paralon ya Mang? Paralon. Bisa copot satu Mang? Ini contoh aja. Paralon yang besar ya, yang berapa in yang? 3 in. 3 in. Nah, jadi ini alat yang kita akan gunakan buat mencari sidat. Ini aja, udah. Ya. Nah, lebih tepatnya itu dijebak. Kita akan menjebak-jebak nanti. Dan terus ini pakai umpan apa enggak? Pakai umpan di dalam, pakai umpannya cacing. Oh. Di dalam udah ditaruh. Cacing kremnya apa, cacing apa, Bang? Ya. Cacing. Cacing tanah ya? Terus si umpannya lewat mana, Mang? Lewat sini lubang. Oh, ada lubang. Oh, jadi ini udah ditutup ya? Oh, jadi terapi sekali Mang Ujang, udah selesai semua. Oh, jalan sini. Masih. Ya. Oh, ini juga ada lubang depannya tuh. Lubang. Buat masuk. Buat masuk ini. Masuk. Lubangnya di tengah di sini. Oh. Nanti masuknya di lubangnya sini. Lubang. Sidatnya masuk jalan sini gitu. Iya, masuk jalan sini. Oh, iya, mudah-mudahan kita udah bisa keluar lagi. Oh, udah macet ya? Iya, udah terjebak ke dalam ya? Terjebak. Mudah-mudahan kita dapat ya, kita beruntung malam ini ya. Bismillah Mang, ayo Mang, bisa mulai sekarang ya? Iya bisa. Ayo kita mulai, ini udah gelap. Biasanya sidat itu kalau gelap itu senang banget ya, udah pada keluar emang ya? Udah pada keluar ini. Dan mana ini? Jangan sini. Bismillahirrahmanirrahim, pelan-pelan aja Mang Ujang. Nah, sekarang adalah waktu terbaik untuk berburu sidat. Karena pada jam-jam inilah sidat keluar dari sarang untuk mencari makan. Nah guys, jadi kita harus perhatikan dulu ya air sungainya tuh. Atau kali. Jadi kita harus madep ke sana ini corong bolongnya. Supaya awan itu ya? Anu bau amis cacingnya. Kecium ya? Kecium, kan paling. Sidat-sidatnya. Sekarang, ibu mau memperlihatkan cara sederhana berburu sidat menggunakan jebakan pipa. Jadi ada 8 jebakan sidat yang kita akan pasang malam ini sama si Mang Ujang tentunya. Ibu tunggu sini Mang. Kita harus menaruh jebakan ini secara terpisah di beberapa tempat. Makin banyak makin bagus. Tapi malam ini ibu pakai 8 jebakan saja. Nah, itu jebakan terakhir kita. Sekarang ibu mau coba pasang. Sampai ngelem ya, Mang? Iya. Itu agak tengah, Bu. Agak tengah. Nah. Itu. Panteng, Mang. Diulur, Bu. Iya. Talinya. Iya. Ya. Dah. Sudah selesai, Mang, ya? Pasangnya, ya? Sudah selesai semua. Dan kita akan tinggal sampai berapa jam? 3 jam, 2 jam, 3 jaman kita akan tinggal. Kira-kira nanti jam 9 malaman kita akan bongkar iya. Emang. Ayo kita akan lihat nanti mudah-mudahan dapat apa? Tuh ada di sini, Bu. Ah, belum atuh. Ya pulang yuk, biar aja. Nanti kita kembali lagi ke sini. Setelah 2 jam, 3 jam.
Lem-lemnya, Mang. Udah. Udah. Oh, enggak. Pak ini, Mang. Dok, tali ya. Tali ya, Mang. Tali sama bawa tali. Waktunya telah tiba. Ini kira-kira udah jam 9 lebih ya, Ayah. Nah, sekarang waktunya kita mengangkat jebakan sidat. Ayo, Mang, mudah-mudahan kita ada hasil. Ya. Ya, bismillah aja. Bismillahirrahmanirrahim. Di mana ini? Sini. Ayo, ayo ikut kamera dulu. Ayo, ayo. Bismillah, bismillah, bismillah. Nah, suasana malam ini dingin banget, guys. Saya pakai baju dua nih. Adem. Terasa di Australia apa di mana, Bu? Di sawah. Sawah. Oh, memang di sawah. Oh, sebulan. Dari belut, Bu. Hah? Nanti aja, Ah. Selama sidat, bukan belut. Kita aja belum dapat. Kembali baru mau antri ya, sedangkan mudah-mudahan ada. Nah, kali ini kita beruntung. Tolongan tuh, Ah. Poek ya. Langsung. Dikasih air apa enggak, Mang? Biar enggak mati ya? Alhamdulillah, jebakan pertama dan kedua ada sidatnya, bisa dilihat. Berapa, Mang? Dua. Kalau sama perutnya sama, cuman beda kepalanya, Bu. Iya, megar kan nih. Sidatnya? Kalau di selokan ini, ukuran sidatnya kecil-kecil. Kayak ular banget, teman pada pergi. Iya. Tuh. Masuk, Nak. Maaf ya, video kali ini agak sedikit singkat. Penuh. Hah? Penuh apa? Beneran penuh? Beneran ada? Jong. Ah, dia kamu mah gak ada. Jong, mana penuh? Coba ngangkat sedang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, banyak ini, Mbak Bo. Hah? Ada tuh. Tuh. Bener ada? Oh iya, bener. Alhamdulillah. Yang jong cuma satu ya? Kemana sih? Ini mah kayaknya baru masuk, guys, tuh. Seger, kayak ular. Seger. Masih ini jag-jag. Tangkapan kita malam ini. Alhamdulillah dapat banyak, walaupun kecil-kecil. Sekarang ibu mau rilis dulu. Sidat yang paling kecil akan ibu lepas. Berhubung ini masih kecil, saya lepas lagi. Bye. Yep.
panas guys. Aromanya wangi banget. Ibu udah nggak sabar ini. Yang satu dipepes, yang satu di oseng-oseng rica-rica. Alhamdulillah akhirnya matang juga walaupun tersepat hujannya ayah. Iya adik. Udah mang, ayah makan yang mana, yang di cari apa yang mau dipipi? Pipis di pais. Mang dulu yang tua pepes. Dulu. Saya nanti belakangan ini. Sok mang. Itu cembur. Pepes dulu mang, cobain mang. Tuh ibu juga mau. Pasti ini harum banget yang dipepes. Harum Mbak. Bau ini, bau daun. Nih, kamu. Itu pengen ada yang surawung-surawung ya. Kayak belut, Bu. Emang belut? Bukan, saudaranya belut. Ayo makan. Ayo cepetan kameramen makan. Bismillahirrahmanirrahim. Pepes. Daling banget. Kalau buat beda sama ini pepes. Masih ngebul Bu. Hasilnya teksturnya lembut banget. Hampir mau mirip sama belutnya mang. Ya. Tapi lebih ya, lebih gurih ini, lebih gurih sidat. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya wow. Mang, manfaatnya kalau makan itu apa sih vitaminnya? Katanya gede banget ya? Emang vitaminnya gede banget. Melebihi belut. Melebihi belut? Iya. Vitaminnya gitu? Iya. Warna-warna luar biasa ya? Mantep. Yang ini sambal gorengnya, Bu? Ini pepes. Bumbunya terasa. Pedas. Durinya pun nggak terlalu, iya mang, nggak terlalu banyak. Iya. Juga empuk durinya, nggak terlalu keras. Dagingnya gurih. Sama sekali nggak bau amis lagi. Apa sih ini? Jenis ikan apa? Mahal emang ya? Ya mahal. Lumayan ada harganya. Aduh, jatuh. Kalau kita beli di pasar. Belum 5 menit. Jam berapa sekarang, Kak? Malam banget ini udah. 3. Belum, Kak. Ini jam 1. Ekornya, Bu. Sedik banget ekornya. Akan jaring. Ada pepes. Nah, jadi seperti itulah cara menangkap sidat pakai jebakan emang ya? Iya, iya. Dan tentunya harus dengan yang ahli. Kalau nggak bawa yang ahli mah susah. Jadi harus ada trik-triknya. Nah, mungkin cukup sekian video petualangan kali ini sama teman-teman semuanya. Sekalian ibu pamit karena ini udah malam banget. Sampai ketemu di video ibu selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum. Dadah. Enggak pamit, Kak. Ya, pamit. Ini makan malam apa sahur sih? Sahur. Sahur.